السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق به لساني وشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله kita rafa'kan kesyukuran. Sambung kita pada pagi ini muka surat 4. Loh, baru muka surat 4. Kalau Jawi muka surat 12. Rumi muka surat 4. Kita masih lagi membahaskan tentang apa ni, penyucian najis. Najis, ya, yeah. Pembahagian najis, yang mana kita dah lepas dah najis mughallazah dengan najis mukhaffafah, najis ringan dengan najis berat. Apa yang ringan, cara menyuci ringan. Apa yang berat, cara menyuci itu berat. Masuk kita najis mutawasitah, najis pertengahan. Selain daripada najis berat dengan najis ringan, itulah najis pertengahan. Najis yang paling banyak sekali lah, najis yang paling banyak sekali adalah najis mutawasitah pertengahan. Dia bukan daripada anjing dan babi, dan dia juga bukan daripada air kencing kanak-kanak lelaki, bayi yang umur 2 tahun ke bawah. Najis mutawasitah paling banyak. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin rabbil alamin. Yang ke C, yang ketiga, yang ke ta atau si, najis mutawasitah, najis pertengahan, iaitu najis yang lain daripada mukhaffafah dan najis mughallazah. Bagaimana? Sebagaimana yang telah dinyatakan di atas tadi. Cara menyucikan najis mukhaffafah dengan renjis, merenjiskan saja ringan. Cara menyucikan najis mughallazah 7 kali. Kena basuh 7 kali. Salah satu paling kurang sekali air tanah ataupun air keruh. Najis mutawasitah ni dia tengah-tengah. Macam mana cara menyucikannya? Jika ada benda, jika ada benda yang disebut ainiyah. Najis ainiyah. Najis ni ada dua. Satu najis ain, satu najis hukmi. Najis ain ni najis yang ada sifat ataupun ada lagi najis tu. Kalau air kencing, air tu ada. Kalau najis tu, najis tu ada lagi. Ain dia panggil tu. Ataupun kalau tak ada ain dia pun ada bau, warna ataupun rasa. Itu dia panggil najis ainiyah. Satu lagi najis hukmiyah, dia akan bincang di bawah nanti. Najis hukmi dengan maksud tak ada ain, tak ada bau, warna dan rasa, tapi belum dilalukan air lagi. Dia panggil najis hukmiyah, dihukum najis. Ini najis aini. Dia kata jika ada bendanya, jika ada ain najis tadi, hendaklah dihilangkan benda itu, hendaklah dihilangkan najis itu dan segala sifatnya, iaitu rasanya, baunya dan warnanya. Itu dia panggil najis aini. Najis aini. Jadi kalau najis aini itu najis yang ada kena buang dulu lah. Kita panggil jirim. Kena buang dulu. Kemudian buang pula sifat-sifat dia, bau, warna dan rasa. Kemudian lalukan air. Sekali aje. Ya, sekali aje. Maka suci. Air pula air mutlak. Sekali aje. Jadi
proses penyucian daripada ada ain lagi, ada bau warna ataupun rasa, ataupun masih lagi ada ada jirim dia tu, ada najis tu, proses nak buang tu kalau memakan masa atau beberapa kali, 10 kali bau hilang, bau warna dan rasa, maka 10 kali itu dia tak kira langsung. Dia bukannya dah masuk sekali cukuplah, tidak, buang dulu bau warna dan rasa, dah tak ada bau lalu sekali, yang lalu sekali tu yang kira menyucikan. Habis masa nak membuang bau warna dan rasa tu dah basuh 10 kali. 10 kali ke 100, tak adalah 100 kali banyak sangat, 10 kali ke 11, 12, 13 kali ke, tak kira. Bukan dikira basuhan yang itu. Sebab ada orang kira basuhan tu air kencing tu apa dia, ada lagi dia jiru sekali, dia kata basuh sekali, maka dia jiru sekali. Air kena lain sekali ke air kencing tu kena. Oh, tak boleh. Maksud sekali basuh tu adalah setelah dibuang ain dia, bau warna dan rasa. Lepas tu sekali, sekali tu. Dan sunat pula meniga 3 kali, atau sunat lah 2 kali lagi. Sekali tu wajib. Jika telah dibasuh, ni masalah dia ni. Yang tu kita tahu semua. Jika telah dibasuh, didapati tiada hilang rasa. Cira rasa. Sebab dia ada bau warna dan rasa. Dia ada 3 sifat. Rasa dia boleh dengan 2 cara, dengan lidah ataupun dengan tangan. Dia panggil rasa juga. Kalau ada rasa lagi dengan tangan ataupun dengan lidah, dia rasa lagi, rasa masin, rasa pahit semua. Bau dengan hidung je lah. Warna tengok dengan mata. Warna tengok dengan mata. Itu 3. Yang ini dia nak bincang tentang rasa je dulu. Bau dengan warna nanti. Macam mana? Jika telah dibasuh, didapati tiada hilang rasa seperti pahit. Tapi pelik lah, najis pergi rasa dengan lidah, tapi nak buat masalah aja. Jika rasa pahit lagi, nak faham masalah. Ataupun kasap. Kasap tu kesat lah, ada rasa lagi. Okay, niscaya tiada dimaafkan. Tiada dimaafkan sebab ada lagi, ain dia dah tak ada, warna tak ada, bau tak ada, tapi masih lagi ada rasa. Bila ada rasa, maknanya tak, belum suci lagi. Kalau lalukan air sekali pun tak jadi, tak maaf, dia kata tidak maaf. Sama ada rasa dengan lidah ataupun rasa dengan tangan. Tak wajib rasa, dia nak bagi tahu hukum aja. Rasa dengan tangan. Ada rasa macam apa? Ada tak straight lagi. Ada rasa lagi. Maka bila rasa macam tu lagi, maka tempat tu tak apa, suci lagi. Tak dimaafkan. Bahkan hendaklah dibasuh lagi hingga hilang rasa tu. Sampai tak ada rasa. Ni kalau dengan tangan straight aja. Kalau dengan lidah tak ada rasa apa-apa. Tak ada rasa apa. Cuma kita tidak dituntut untuk rasa dengan lidah sebab najis kan. Cuma nak bagi tahu kalau rasa dengan lidah. Dia sebenarnya sama juga istinja. Kita ada masuk buat istinja akan datang. Istinja ni bagi orang perempuan dan orang lelaki berbeza cara rasa suci tak suci lepas buang air. Buang air besar lah, kemudian basuh. Ketika basuh tu macam mana, basuh tu sehingga suci lah, sehingga bersih. Macam mana nak tahu bersih? Maka bagi orang lelaki, sehingga lepas buang air tu, basuh tu rasa kesat. Sebab kulit kita ni kesat lelaki. Tapi perempuan sehingga rasa licin. Tu beza tu. Perkara tu tak ada kalau tak mengaji. Kena mengaji baru jumpa benda tu. Jadi kalau kita dah, orang panggil cebok dah basuh tu, bagi orang lelaki, kalau kesat, sampai kesat, selagi licin maknanya ada najis lagi. Sebab benda tu tak boleh nak tengok. Takkan kita tak dituntut ambil cermin lah, apalah, tak. Jadi bila tu pakai tangan aja. Dengan pakai tangan, apakah tanda? Apakah tanda dah suci? Bagi lelaki, kesat. Kesat. Bagi perempuan, licin. Tu beza dia. Jadi sama lah juga, kalau ada najis tu, kita dah basuh-basuh, kita rasa tak ada dah. Maka cukup kan. Dari segi rasa. Lepas tu dia kata kat sini, kalau ada juga tak maaf, tidak dimaafkan. Sehingga hilang rasa itu, baru boleh, baru maaf. Habis macam mana? Basuh lah banyak kali. Setelah itu, lepas dah basuh banyak kali, tak maaf, basuh lagi sehingga tak ada upaya dah, kita kata. Dia kata ni, setelah itu jika tiada hilang juga rasa, melainkan dengan dipotong
ketika itu dimaafkanlah. Kena potong. Logiknya, kalau kita rasa, dah banyak kali basuh, dah berus, dah sabun, dah apa. Ada juga rasa ni. Tak ada cara lain. Kalau baju kan, kena kerat, kena potong. Tu je caranya, baru maaf. Jadi maknanya basuh tu kena banyak kali. Baru maaf. Dari segi rasa, dari segi warna dan bau lain. Tu nanti. Dia maksudnya dimaafkan. Dia kesebut sini dimaafkan. Cuma dalam kurungan tu, bukan dalam kurungan tu, bukan kita asal, bukan telah dirumi kan, dia dikira telah suci. Gini, ketika itu dimaafkanlah, itu adalah yang tepat. Dikira telah suci itu adalah, dikira telah suci itu dia nak bagi faham aja. Kita jangan ambil dikira telah suci, sebab tu dia buat dalam kurungan. Kenapa dia kata dimaafkanlah dan dikira telah suci? Kenapa tak cakap gitu? Kenapa dalam kurungan ada? Maksudnya dalam kurungan tu ada cerita lain sebenarnya. Dalam kurungan tu sekadar nak faham bila semayang nanti sah. Tu maksud dikira telah suci. Tapi hukum yang sebenarnya adalah dimaafkan. Bukan suci. Dia ada beza dimaafkan dan suci. Kita faham dulu yang tu. Dalam bab najis, kita akan belajar bab najis yang dimaafkan dan suci. Suci. Dimaafkan dan suci, beza dia gini. Dimaafkan, jika sesuatu itu dimaafkan, dia kekal najis. Cuma dia dimaafkan aja. Tapi kalau suci, suci. Walaupun masih lagi ada lagi sifat-sifat dia. Contohnya dia kata kat sini, ada rasa. Rasa tu ada lagi. Dah buat banyak kali, dah basuh banyak kali, tetap ada rasa. Yang mana rasa tu memang tak boleh buat apa selain potong. Maka dia panggil dimaafkan. Okay. Bukan suci, dimaafkan. Dia masih lagi najis. Dia masih lagi najis, tapi dimaafkan. Bezanya apa dia? Jika setelah beberapa hari, setelah makan beberapa tahun sekalipun, sembahyanglah pakai baju tu, kalau baju lah, sah. Tak ada masalah, sebab dimaafkan. Tetapi, tiba-tiba ada keluar teknologi baru. Spray memang boleh hilang. Maka waktu tu, wajib buang, pakai spray tadi. Sebab apa? Jika boleh buang, telah mampu untuk buang, maka wajib buang. Sebab dia bukan suci, dia cuma dimaafkan. Pakai klorok ke apa dah boleh dah. Jika dah boleh dah tu untuk hilang, maka waktu tu semayang tak sah dah. Sebab apa? Dimaafkan kerana dah banyak kali cuba basuh tak hilang. Sebab tu maaf. Islam ni tidak menyusahkan. Tiba-tiba dah ada dah alat yang boleh hilangkan, maka dimaafkan tu tak marah dah. Berbeza dengan suci. Maksudnya ada najis basuh, kita akan masuk bab tu, saya sebutlah awal-awal, ada tinggal warna darah lah contohnya. Warna darah tu najis. Basuh sedaya upaya, masih lagi darah itu ada. Darah tu ada, warna darah ada. Rasa tak ada, bau pun tak ada. Yang ada cuma warna sahaja. Maka ianya suci. Dia bukan dimaafkan, dia suci. Jadi, bila jumpa apa-apa alat yang boleh hilang warna darah, tak wajib buang. Itu beza dimaafkan dengan suci. Jadi yang ini yang tepatnya dimaafkan, betul lah tu. Cuma dalam kurungan tu dia takut orang tak faham. Dia kata dikira dia telah suci, kiranya kalau semayang tu sah. Itu tujuan dia dalam kurungan. Sebenarnya bukan suci, dimaafkan. Itu maksud dimaafkan. Dan bahasa kita pun kita tahu kan, dimaafkan tu maksud maaf. Benda tu ada ni maaf. Benda tu salah, cuma dimaaf kan? Kalau suci, suci lah. Sebab tu kita pun dari segi bahasa pun kita boleh faham. Jadi dia kata kat sini, jika dari sudut rasa, dia tak suci, dia tetap najis. Dari sudut rasa, ada rasa lagi, cuma ianya dimaafkan sebab dah sedaya upaya, maka semayanglah. Tapi ingat, jika jumpa apa-apa alat, apa-apa cara untuk boleh hilangkan dia, waktu tu tak maaf dah. Kalau tak jumpa, maaf sampai bila-bila. Okay. Adapun bau atau warna, dia sebut atau bau atau warna, salah satu. Jika telah dibasuh dan digosok tiga kali. Dia kaitkan tiga kali. Tadi dia kaitkan sampai kan tak boleh buat apa dah rasa tadi. Kena potong. Dia kait je tu. Yang ini tiga kali basuh. Basuh tiga kali, tidak hilang. Hukumnya dimaafkan, dikira bersih juga. Pula dah gitu. Sebenarnya yang ini pula hukumnya suci. Dihukum suci. Ni kalau salah satu. Jadi kalau kita basuh sesuatu, ada bau lagi. Biasanya teh ayam lah. Teh ayam candu tu. Teh ayam monel kan. Teh ayam candu tu kan dia bau kuat. Sebab tu nama teh ayam candu.
Bila buang dia tai ayam tu dan dah lalukan air apa semua, basuh dah, dia kata 3 kali, basuh pula pakai asnan ataupun pakai sabun. Basuh pakai sabun memang tak boleh hilang, dan dia tak dituntut untuk sampai banyak kali, dia tuntut 3 kali aja. Tetap ada lagi bau. Warna dah tak ada, rasa dengan tangan tai ayam tu licin lendir tu dah tak ada, dan warna pun tak ada. Yang ada tinggal bau sahaja. Maka suci. Biasa kat lantai lah. Boleh semayang atas tu, tak payah pakai sejadah pun tak apa. Biarlah, sujudlah atas bahu tadi tu. Cuma, jika jumpa nanti ada alat untuk hilang bahu tu, tak wajib. Nah, tak wajib. Macam tu juga yang saya sebut tadi lah, warna. Kalau warna, darah lah. Oh, darah, ada lagi kesan darah. Bukan kesan darah, warna darah. Tapi kita dah buang dah darah itu, dan dah buang dah bau hanyi darah tak ada. Yang ada warna saja. Maka cuci-cuci, dobek dah 3 kali saja. Lepas tu, ada lagi warna darah. Dah cukup. Suci. Bukan dimaafkan, suci. Jika jumpa pelorok ke apa nanti, tak payah suci. Kalau nak suci pun silakan. Tetap juga semayang dalam keadaan ada darah dekat baju tu, tak ada masalah. Tapi dengan syarat satu. Tapi jika dua, tak ada dia sebut sini. Tapi jika dua, dua tu maksud ada dua. Ada bau atau warna. Dua-dua ada. Rasa tak ada. Yang ada bau, bukan. Bau dan warna. Bau dan warna. Warna ada, bau pun ada. Dua-dua ada. Kalau darah, warna merah dan bau hanyir darah tu ada lagi. Maka dia kembali, dia macam rasa tadi. Iaitu, dia tak dimaafkan. Cuci sampaikan tak boleh buat apa, kena kerat baru hilang. Maka ianya dimaafkan. Bukan suci, dimaafkan. Maknanya nanti kalau dapat buang bau ataupun warna nanti, wajib buang. Dia bukan suci, dia dimaafkan. Sebab dia ada dua sifat. Bila ada dua sifat, itu bukti kuat najis tu masih ada. Kalau cuma ada satu, bukti najis tu dah tak ada dah. Cuma kesan je ada, asar je ada. Kalau ada satu, sama ada bau ataupun warna. Tapi kalau ada bau dan warna kuat dia tu, masih lagi ada najis. Tapi dimaafkan sebab dah berusaha sedaya upaya. Rasa pula, rasa lagi kuat. Sebab kalau rasa macam ni, ada, maknanya ada tu, lagi kuat. Kuat lagi. Sebab tu, lepas cuci juga, tak hilang-hilang, maka dia sekadar dimaafkan saja. Bila sebut dimaaf, boleh bawa semayang. Tu je poin dia kita. Boleh bawa semayang. Yang dimaksudkan dengan najis tadi, yang ada dua sifat, satu sifat tadi, najis yang sama. Jika najis tu bercampur, tak kira. Contohnya, darah bercampur tai ayam. Darah bercampur tai ayam. Darah najis lain, tai ayam najis lain. Bercampur. Kemudian, buang air dia semua, rasa tak ada. Ada bau, tapi bau tai ayam. Ada warna, tapi warna darah. Maknanya ada dua juga. Adakah disuci ke dimaaf? Dia suci. Kenapa pula suci ada dua? Sebab, tai ayam, satu je, bau aja tinggal. Darah, satu aja, iaitu warna. Maka dikira satu. Dikira satu dengan maksud dikira suci, bukan dimaafkan. Walaupun ada dua sifat. Sebab dua sifat tu najis yang berbeza. Najis yang berbeza. Semayanglah kita. Ni cerita yang dimaafkan ni. Semayanglah pakai baju tu dalam keadaan dimaafkan. Ada bau dan warna. Bau dan warna. Ataupun ada rasa kan. Maka dia dimaafkan. Sah lah. Tiba-tiba dapat alat untuk buang apa-apa. Untuk boleh buang, adakah solat tu kena qada? Tak kena qada. Selesai. Selesai benda yang lepas. Senang kan? Maka jika najis itu sudah tiada ainnya, dah tak ada najis dah, ainnya tak ada, fizikal tu tak ada dah, dan tiada lagi sifatnya. Sifat bau warna dan rasa tak ada. Tak ada ain, tak ada bau warna dan rasa. Dia buat kurungan najis hukmiyah. Contoh dia seperti air kencing yang sudah kering pada kain dan hilang sifat-sifatnya, memadailah dengan dijerus air pada tempat yang kena najis itu. Jerus sekali aja. Tak perlu basuh-basuh dah, tak perlu gosok-gosok dah sekali. Sebab air tak ada, najis itu tak ada, dan bau warna dan rasa pun tak ada. Jadi kalau kata air kencing kena baju, bau hancing lagi, walaupun dah kering, tetap ada bau hancing. Itu ada lagi. Yang itu kena guna basuh. Basuh pula sehingga hilang bau warna dan rasa. Itu sebab dia ada bau hancing. Yang ini air kencing kena baju dan bau warna dan rasa pun tak ada. Air kencing pun tak ada.
Cuma belum je lagi dilalukan air. Dia panggil najis hukmi. Itu senang je. Lalukan air sekali, selesai. Inilah maknanya kita dapat faham najis aini boleh tukar kepada najis hukmi. Ini adalah cara yang paling senang. Macam dalam masjid ke, ini cara yang paling senang untuk cuci najis. Tukarkan status najis tu daripada najis aini kepada najis hukmi. Tapi kena fahamlah najis aini tu apa. Najis aini, najis yang ada dia, ada najis ataupun tak ada pun, bau warna rasa masih lagi ada. Namanya najis ain. Najis hukmi maksudnya najis tu dah tak ada, bau warna dan rasa pun tak ada. Cuma bezanya belum lalukan air aja. Senang tukar status. Ada tai ayam kat sini, ada tai kucing kat sini, ada tai manusia kat sini. Tak kisahlah. Ada besar ni. Macam mana nak buat? Nak angkat kapet. Sama juga sofa kita. Sama juga sofa, sama juga tempat tidur. Tempat tidur tu letak je lah cadar. Cuma tak apa, tak buat contoh lah tu. Tapi sofa kita boleh buat contoh, contoh sofa. Kalau sejadah, basuh je lah. Kalau kapet, kapet besar, kapet macam dalam masjid tu, ada najis kat situ. Najis besar ni, besar ni najis tu. Itulah cara. Cara paling mudah adalah, sekarang najis tu najis aini, macam mana nak suci? Cara paling mudah adalah tukar daripada najis aini kepada najis hukmi. Cara nak tukar, pertama buang ain dulu. Kena ambil tisu kering ke, kain kering, letak, kan? Letak, letak, letak sampai dia dah tak ada dah ain. Lepas tu tak settle lagi, bau ada. Bau tak boleh, bau warna ada. Kalau warna-warna lah ada, rasa ada lagi kot, basah tu. Maka buat, boleh buat cara macam ni. Ambil air, letak sikit, gosok. Letak sabun sikit, gosok. Jadi kalau yang besar ni, mungkin dijadikan besar sikit. Sebab kita buah air sikit. Gosok, 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 gosok. Sampai hilang bau warna rasa. Bukannya susah. Jadi bila kita tengok, betul kita lap, 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 lap. Ada tempat, tak, saya tak suruh dia buat gitu. Tapi dia kata dia nak puas hati, dia buat juga. Dia ambil hair dryer, dia buat untuk keringkan. Tak perlu sampai keringan gitu, tapi dia nak buat gitu biar puas hati. Sebab dia kata ni masjid ustaz. Iyalah, sebab ada orang yang tak sihat sikit masuk, yang tak betul sikit, tak sihat sikit, lepas tu dia kencing. Jadi dia buat, lepas tu dia hair dryer, dia nak kering. Sedangkan tak wajib kering kan, basah pun tak apa, dengan syarat tak ada bau warna dan rasa. Dan basah tadi tu, basah tadi yang dia jiwa air sikit untuk hilangkan tu bauan dan rasa. Basah air kencing memang basah, sepatutnya tak perlu, tapi dia nak keringkan juga. Sekati dia, dia keringkan. Lepas dah kering kejap je, 5 minit kering dah. Besar ni 5 minit je kering. Lepas tu baru dia tuang air. Tapi sebelum tuang air tu, pastikan tak ada bau warna dan rasa. Tak ada, dia tukar. Alah, senang je. Daripada besar ni jadi besar ni sikit, selesai. Kan susah. Kalau ada najis ketul, jangan seketul keras, tapi mesti ada apa, lembab kat bawah tu. Pelan-pelan ambil. Dia tinggal besar mana sangat bekas najis tadi tu. Sama lah juga, ambil gosok, 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 gosok. Mungkin yang besar ni najis tadi besar sikit. Gitu je jadi. Lepas dah habis, bauan dan rasa tak ada, masih lagi najis. Nak hilang kena lalu air. Ambil air satu ni, tak sampai pun, tuang, selesai. Kalau kecil-kecil tu satu sudu aje, macam tu aje, lalu macam tu aje. Bukannya sampai jadi besar-besar. Sebab kalau najis tu masih ada, dia geli, najis tu masih ada, dia ambil baldi air dengan air yang banyak, air tu kena najis, air tu jadi mutan najis, makin besar, makin besar, makin besar. Jadi itu cara dia. Sebab tu kalau ada cuci kapet, hati-hati juga cuci kapet tu. Ada cuci kapet ini. Macam mana cara cuci kapet tu? Cara proses cuci kapet tu, dia letak air dalam mesin dia. Sabun eh? Buih ke sabun? Buih. Ayalah, sama lah buih dengan sabun. Lepas tu dia pun tolak. Bila dia tolak, buih ataupun air tadi dia akan keluar sikit. Lepas tu dia akan keluar sikit, dia akan tarik masuk balik dalam air tu. Sebab tu air tu jadi hitam kan. Hati-hati dekat cicak, tai cicak. Kalau kat tepi-tepi tu ada tai cicak, masa kena buih tadi tu, buih tu masuk dalam air, dia tarik balik, bubut ada dalam dalam bekas dia tu, maka air tu warna hitam tu, ini air mutan najis. Bila elok-elok najis kat tepi-tepi je ada. Sebab benda tu satu masjid dia. Jadi orang yang kerja ni, tolonglah, janganlah. Kalau nampak tai cicak, janganlah. Kalau kita orang masjid pun tahu dah ada tai cicak, jangan bagi dia pergi situ. Sebab ada satu masjid di Selangor, dia suruh kat tempat mana banyak tai cicak, kat situ dia suruh pergi. Mana boleh? Sebab dia air, buih kan, dia air.
bila dia masuk balik, ambil najis tu masuk, kalau hitam dengan sebab daki, tak najis. Yang najis, tak najis hitam tu. Tapi bila ada tahi cicak satu je, air tu jadi najis. Air tu yang jadi buih tu. Dia masuk balik, keluar balik. Kecuali, itulah, kalau dia main masuk aja, tak keluar-keluar tak apa. Masuk air tu sekali je. Air tu masuk buih lah kan. Keluar, keluar, masuk. Tak keluar-keluar dah, tak apa. Tak, dia masuk dia. Sebab tu air tu jadi warna hitam. Sebab dia guna pusing air tu balik. Jadi hati-hati kat situ. Bimbang, takut. Elok-elok orang tak semayang kat tepi sebab ada najis. Habis. Habis. Satu masjid jadi bernajis. Sama lah mop. Sama. Mop adalah satu alat yang paling tak patuh syariah. Tak patuh syariah langsung. Alat yang mengarut. Paling tak patuh syariah. Tapi kalau pandai guna, okey je. Ada air kencing, anak ke apa ke, ambil mop, habis satu rumah. Paling tak patuh syariah. Macam tu juga kalau ada atas sofa. Caranya, sofa ada atas tu air kencing. Sofa ada air kencing anak ke apa kata tu. Cara nak cuci kan senang aja, tak susah. Buang dulu, bau warna dah rasa. Sebab air kencing tu dah masuk dalam, tak pergi ke mana dah. Masuk dalam sponge. Jadi, buang bau warna dah rasa. Letak bubuh lah apa pun, gosok-gosok dengan air. Bau warna dah rasa tak ada. Ambil air, tuang. Air tu akan masuk ke bawah. Duduk dalam kerusi tu. Biar. Kalau dia menitik kat bawah, tak boleh. Yang tu kena lap lah. Tapi kalau dia tak menitik, sebab sikit aja. Besar ni, Najib, anak punya air kencing. Dekat sofa. Ambil. Buat dengan sabun ke, dengan apa ke. Tapi itu tak kira menyucikan tu. Sehingga bau warna dah rasa hilang. Lap balik. Lap. Nak hair dryer pun hair dryer lah. Lepas tu ambil air, tuang dekat situ. Air tu masuk menyerap. Dah, biarkanlah. Tak ada masalah. Hilang. Senang. Tak susah. Itu najis hukmi. Jadi, dia kata kat sini, jika najis hukmi sekali jirus, maka daripada aini boleh tukar jadi hukmi. Senang. Arak. Arak. Cerita pasal arak lah. Arak apabila sudah jadi cuka dengan sendirinya, hukumnya suci. Ni berkaitan dengan najis juga. Yang kita duk makan cuka, ni bukan cuka yang harga RM2-3 tu. Itu cuka buatan. Lepas tu kata cuka buatan, bukan cuka betul tu. Itu apa benda, bahan kimia, dia bubuh rasa masam gitu. Ni cuka real ni cuka. Cuka betul. Yang buat daripada perahan buah-buahan. Perahan air buah-buahan. Anggur, ada buat pakai jagung, bali, perahan air tu. Apple, kurma, apa-apalah air tu. Dia panggil khal. Yang mana sebelum jadi cuka, dia jadi arak dulu. Cuma kita dengan arak tu kita rasa lain macam. Tapi memang gitu. Cuka, terhasil cuka daripada arak. Arak. Arak, dia akan berubah jadi cuka. Dia kata sini, arak apabila sudah jadi cuka dengan sendirinya, hukumnya suci. Arak tu. Arak tu. Jadi maknanya, air buah-buahan, kita perah apa semua, kemudian kita biarkan dalam satu jangka masa tertentu, kadang seminggu, kadang tiga hari, dia akan berbuih. Kalau kitab-kitab lama, dia tulis istilah sedang gila, dia panggil. Sedang gila. Gila dia panggil. Memang minum tu gila, mabuk. Itu najis. Itulah arak. Bila dah bertukar jadi arak, kalau orang niat nak buat arak, dia kena stop dah. Dia jangan biarkan dah. Dia tak boleh, dia letak tempat-tempat yang sejuk, bawah tanah. Supaya dia tak bertukar jadi cuka. Kalau siapa tahulah, orang minum arak ni, kalau orang kaya-kaya, dia akan letak botol arak dia dekat bawah tanah. Ada bilik bawah tanah untuk simpan arak. Sebab dia takut arak tu bertukar jadi cuka. Kalau biarkan macam biasa. Sebab arak, bila dia bertukar jadi arak, dia boleh stop. Stop, jangan jadi cuka, boleh. Tapi kalau biarkan lagi, dia akan jadi cuka. Biarkan tu maksud biar. Biar dengan sendirinya. Jadi, sebab tu ada dibahaskan niat nak buat cuka. Ada orang niat nak buat cuka, maka jadi arak. Maka dia lah buat arak tu, tak berdosa. Tak berdosa. Sebab jadi arak, kau buat arak. Aku nak niat nak buat cuka, tapi jadi arak dulu. Lepas beberapa lama tu baru jadi cuka. Maka tak berdosa. Tapi kalau dia niat awal-awal lagi nak buat arak, kemudian tak jadi, biarlah jadi cuka, berdosa. Berdosa. Dia niat nak buat arak, tiba-tiba tengah dah jadi arak, nanti lah buka jadi cuka . Tak ada orang nak beli pula arak ni. Maka dia biarkan lagi berapa lama, jadi cuka, berdosa. Dia niat aje. Kalau niat nak buat cuka, tak berdosa. Ketika jadi arak.
Ketika niat nak buat arak, berdosa. Walaupun lepas tu jadi cuka. Ha, niat. Sebab dia akan melalui proses itu. Cuka yang original, dia akan melalui proses arak. Nah, dia akan melalui proses arak. Jadi dia nak cerita pasal najis ni. Maka dia cerita sikit pasal arak. Cuma dia kata, jadi dengan sendiri. Jadi dengan sendirinya. Maksudnya bukan di macam ni. Macam anggur, macam kurma, apple, bali, nira dibiarkan dalam bekas. Biar, itu maksud sendiri. Tak dibuat apa-apa. Maka lama-lama dia akan jadi cuka. Sendiri, tak buat apa-apa. Okay, dia kata ni, macam mana maksud tak buat apa-apa dia kata. Dengan syarat, itu maksud tak buat apa-apa. Dengan syarat tidak dimasukkan benda lain ke dalamnya. Ini orang nak buat cuka kena mengaji buat ni. Kadang-kadang kita dah tahu sikit-sikit cara buat cuka, kita buat sendiri. Tapi banyak yang cuka tu jadi najis. Sebab tu kena sebab dia lalu kot najis dulu. Kena ngaji sungguh-sungguh orang yang nak buat cuka. Dengan syarat tidak dimasukkan benda lain ke dalamnya, jika ada benda lain di dalamnya niscaya tidak suci. Apabila kita biar air buah-buahan tadi, dia akan bertukar menjadi arak dan dia akan bertukar menjadi cuka. Dia memakan proses yang lama. Saya pernah cuba buat dulu masa mula mengaji dulu, masa umur 13-14 tahun dulu mengaji, buat perahan air anggur apa semua, buat bubur dalam bekas, buat macam ni bekas ni, tutup. Lepas tu cuti Ramadan apa sebulan lebih, balik bulan Syawal tu, dinding habis, dia meletup. Oh, baru tahu. Dia meletup habis dinding. Masa dia meletup tu apa? Arak. Maka najis dinding. Oh, kena basuh. Tok guru kata basuh. Basuh dinding. Sebab najis. Masa dia meletup tu, najis. Sebab dia ada gas dia tu. Maknanya, dia makan masa berbulan untuk jadi cuka. Aha. Ada cara untuk cepatkan daripada berbulan tu mungkin jadi tak sampai sebulan. Aha, itu yang tak boleh. Dia panggil bubuh sesuatu. Yang kata cuka suci tu, dia natural, berubah secara semula jadi. Dia bukan ada letak sesuatu. Dia panggil chemical induced. Gitu lah istilah dia panggil. Saya pun dah lupa lah. Masuk sesuatu, serbuk ke apa, untuk cepatkan proses tu. Untuk cepatkan proses tu. Kalau orang dulu, dia akan bubuh ragi, roti, orang dulu tahu ni. Nasi hangat, bukan roti hangat, nasi, dia bubuh dalam tu. Ada yang kadang-kadang bubuh paku, sirih, batu, kulit pokok tereh, pokok gajus tu. Kulit dia tu. Bubuh dalam tu ketika air buah tu. Ketika air buah lagi. Kenapa? Nak bagi dia cepat tukar jadi arak dan cepat dia tukar jadi cuka. Maka jika macam tu, dia bukan naturally lah. Dia tak secara natural. Telah bubuh satu. Sebab tu dia kata dengan syarat tidak dimasukkan benda lain. Okay. Bila dia masuk tu, kenapa? Bila masuk sesuatu, dia bertukar kerana kita paksa dia. Jadi, cuka tadi, najis. Kenapa? Okay. Contoh kita ambil paku bubuh. Buah paku. Bubuh kulit-kulit kayu sebagainya. Bila bubuh, masa tu dia air buah. Okay. Dan paku yang kita bubuh tadi, roti-roti lah yang kita bubuh tadi, nasi-nasi lah masa kita bubuh tadi, dia suci. Maka suci dengan suci tak ada masalah. Nasi tu ada ni, paku tu ada. Bila bertukar jadi arak, arak tadi akan kena nasi tadi. Dah sebati pun tak apalah, kena najis tadi. Kalau paku, kena paku tadi. Maka paku tadi dipanggil muntah najis. Paku yang kena najis. Apabila bertukar jadi cuka, cuka suci. Cuka kena paku tadi. Jadi cuka jadi muntah najis. Sebab tak boleh campur. Tak boleh campur, tak boleh letak sesuatu. Tapi ada bahas lagi, kita tebal lagi dia bahas. Jika diangkat, dicabut, dikeluarkan paku tadi, sebelum dia bertukar jadi cuka, maka suci juga. Ada khilaf juga kat situ pun. Maksudnya dia kata, oh pasal lagi arak, dia letak paku, cepat bertukar. Tapi belum tukar jadi cuka lagi, dia cabut masa tengah arak tu. Maka lepas pada tu, arak tu bertukar jadi cuka, cepatlah sikit. Maka dimaafkan, maksudnya boleh minum, suci. Yang dikecualikan kalau masa nak perah-perah apa tu, tangkai dia, biji dia, tu kan? Tak boleh, kena buang sekali, tangkai dan biji.
Sebab yang boleh hanya air buah-buahan, air perahan buah-buahan. Ada tangkai, kalau sikit-sikit, maaf. Maaf. Apabila suci, cuka, apabila suci cuka yang telah bertukar kepada arak itu, maka tempatnya ikut sama suci. Ini dia panggil darurat, darurah. Apa tempat? Kita bincang pasal mughallazah baru ni kan, kaedah yang sama. Ingat tak mughallazah baru kita bincang baru ni? Mughallazah air macam mana? Air kolah, ada anjing ke babi dalam tu, maka air tu air tu lebih dua kolah, lebih dua kolah dalam dalam kolah tu. Maka semua jadi mutanajis. Jenis mughallazah pula tu. Bila tak buang najis tu, biarkan najis mughallazah ada, tak ada masalah, boleh pakai. Kan? Air kurang dua kolah, maka air tu jadi mutanajis, automatik dinding mutanajis juga. Ketika air banyak tak, kita air kurang, dinding jadi mutanajis. Macam mana nak selesaikan air tu? Tambah air. Tambah air, air jadi mutlak balik, dinding kekal mutanajis kan? Okay. Tapi boleh pakai air, boleh pakai air, walaupun dinding mutanajis. Sebab dinding tu tak boleh mempengaruhi air tadi, kerana air tu lebih dua kullah. Maka biarlah mutanajis lah dinding tu. No problem. Okay. Sama lah macam ni. Ketika air air buah, tak ada masalah, dinding. Dinding ni kalau kita ambil bekas ni, dia punya dinding ni lah. Dinding dia. Jadi dinding dia semua suci sebab air buah. Bila bertukar jadi arak, arak najis, automatik dinding tu najis lah, sebab kena arak. Bila biar lama-lama tak buat apa-apa, arak tu bertukar jadi suci, dinding tu sepatutnya kekal najis kan. Sebab tu nak cakap pasal tu. Sepatutnya dinding tu kekal najis sebab tak basuh dengan air. Cuka tu suci lah. Bila cuka suci, dinding najis, maka dinding tu menajiskan cuka. Sebab cuka lebih dua kolah pun tak kira, hanya yang air mutlak je yang dua kolah. Maka tetap juga cuka tu jadi najis. Kalaulah begitu punya hukum, boleh tak nak buat cuka? Tak boleh. Macam mana nak buat cuka? Sebab nak buat cuka mesti buat dalam bekas. Jadi macam mana? Tak boleh, tak boleh. Maka dia panggil darurat. Darurat tu maksud apa? Tak boleh buat apa dah. Nak buat, terpaksa buat dalam bekas. Bekas pula daripada arak tu najis, dia akan, dia melekat najis tu dekat dinding. Bila bertukar jadi cuka, memang najis tu ada dekat dinding. Tak boleh buat apa dah. Habis tu nak macam mana? Tak boleh. Kalau jika hukum tu dikeraskan, takkan boleh buat cuka. Kecuali buat cuka biar tanpa dinding, tanpa dinding bekas, dia tergapung-gapung. Boleh? Mungkin kalau zaman moden sekarang boleh. Mungkin dia ada angin kot ni, angin yang kekuatan angin, lepas tu terapung je air, apa, air buah tadi. Begitu. Lepas tu lama dia bertukar sendiri. Pelik lah macam tu. Maka oleh kerana dia panggil darurah, tak boleh buat apa, maka tempatnya ikut sama apa? Tempatnya ikut sama suci. Sebab tu dia bahas. Kalau kita baca tak faham apa benda ni, kata bila suci bertukar, bila arak tu suci, cuka, maka tempat dia pun suci sama. Okey, saya tak faham benda. Tapi tu maksud dia. Sepatutnya tak suci. Kalau dalam mughallazah tadi tak suci, tempat dia kena air tanah juga kan. Cuba yang ini tak boleh buat apa. Dia, istilah dia panggil kerana darurat. Yalah, tak boleh buat apa. Habis. Berapa dah? 38 minit. Oh, boleh. Last peringatan. Habis. Kita habiskan peringatan kat situ. Peringatan. Cara membasuh, ada habis dah semua tu. Bab, kalau bab arak tukar jadi cuka ni panjang lagi bahas dia lah. Mungkin makan masa 2 hingga 3 jam untuk siapa yang minat buat cuka. Mungkin dia dah belajar daripada tok nenek orang dulu-dulu kan. Memang kalau kalau cuka ni antara makanan sunnah cuka. Kalau cuka, kalau orang kata dulu makan nasi dengan garam kan, memang makan nasi dengan cuka lagi best. Dan nak buat tu pun tak susah. Tak susah, cuma lama je. Kena. Lepas tu masa ada dalam bekas tu, jangan diangkat-angkat. Adalah berapa kali, jangan letak tengah tengah cahaya matahari. Sebab antara nak bagi cepat dia bertukar, letak cahaya matahari. Buka, jangan-jangan, letak tempat gelap aja. Lagi lambat dia bertukar, lagi sedap cuka tu. Maksud lambat bertukar daripada air, air buah kepada arak, arak kepada cuka, lambat proses tu, lagi sedap. Sebab tu kan, kalau orang minum arak kan, ni tahun berapa? Oh, 100 tahun, kan dia jadi mahal tu. Sebab tu. Sebab tu jadi, sebab tu macam tu juga cuka. Cuka ni berapa nak buat lama? 200 tahun nak buat. Ui. Maka sedap cuka tu. Dia punya rasa lah yang macam. Maka malah dia sunnah. Makan nasi kan cuka pun sedap. Tengok cuka apa lah. Kalau cuka apple boleh lagi. Cuka kurma. Ada cuka sakit perut macam tu. Cuka. Jadi kena mengaji lain lah bab tu. Cuka buah, buah pala. Buah semua buah-buahan.
Semua buah-buahan boleh buat cuka. Lagi lama nak siap, lagi sedap cuka tu. Peringatan, cara membasuh tiap-tiap yang kena najis yang diiktiraf syarak. Ha, tengok, nak basuh najis pun ada yang tak diiktiraf syarak, walaupun bagi logik kita sama je benda tu. Mari kita tengok. Ialah dengan dicucur, cucur atau dijerus air yang suci, air mutlak, ke atas benda yang dibasuh. Ataupun asalnya najis, buang-buang-buang, basuh kan, buang, okey, tapi tak lalu air lagi, air mutlak tak lalu lagi. Ah, itulah dipanggil di orang sebelah utara menyebut air lalu. Meskipun sekali lalu. Apa dia kata orang utara? Dia orang utara. Ya kot, dia orang utara. Tapi saya tahu dia orang Johor. Haji Abdul Rani ni. Saya tahu saya dia orang Johor. Tak kisahlah. Dia kata orang sebelah utara menyebut air lalu. Meskipun sekali lalu. Okey. Ini perbahasan dipanggil air warid dan maurud. Air warid ni, air dah, ni bekas najis, bukan najis, eh, bekas najis, dengan maksud dah buang bau, warna, rasa tak ada dah, tapi belum lalu air, air pergi, dia panggil warid. Ini nak pakaian dah buang bau, warna dan rasa, tapi tak basuh lagi, bau dan rasa tak ada dah, ni air dalam bekas, dia panggil maurud, air warid maurud dia panggil. Ini nak cerita warid maurud, eh. Cara membasuh tiap-tiap yang kena najis diiktiraf oleh syarak ialah dicucur, maksudnya warid, air kena datang. Dijirus, air suci ke atas benda yang dibasuh tadi, benda yang najis hukmi tadi, air kena datang. Jika tidak diperbuat begitu, umpama dicelupkan benda yang kena najis itu ke dalam air yang sedikit, kurang dua kolah, sedikit tu kurang dua kolah, seperti dalam besin atau periuk yang telah ada air menanti, maurud, menanti tu maurud, di dalamnya, walaupun air itu mutlak, walaupun beberapa kali celup sekalipun hukumnya tidak suci juga. Benda logik sama, ya? Ambil air penuh, tuang, basuh, suci. Ambil, celup, tuang air, ambil air baru, celup, 1000 kali sekalipun tak suci. Ha, tu ikut syarak. Logik kita sama je, tuang dengan celup. Sama juga air, kuantiti banyak tu juga. Nanti air tu kena juga. Syarak beza kan. Kisah Nabi Badui kencing dalam masjid. Masjid dulu tak ada ni kapet lah, masjid Nabi dulu. Maka Nabi kata cucur air aje. Warid, air datang. Dan digabungkan dengan hadis, Nabi kata jika kamu bangun tidur, jangan celup tangan kamu ke dalam air yang sikit. Kerana kamu tak tahu tangan kamu tidur kat mana. Kalau ada najis kat tangan tu ketika tidur, celup, air tu jadi muntah najis. Maka campur dua hadis ni, pada mazhab Syafi'i dia ada dipanggil air warid maurud. Walaupun logiknya sama, tapi tak sama. Air najis, najis tu maksud dah dibuang bau, warna dah rasa, tuang air, suci, warid. Tapi kalau air tu menunggu, dia panggil air kat sini, ambil bekas najis tadi, seluar anak ke apa yang kita dah buang dah bau, warna dah rasa, celup, suci, najis juga. Walaupun berkali-kali buang air ni, ambil lain, celup, baldi, ambil baldi lain, walaupun 1000 baldi sekalipun, tetap juga tak suci. Jadi kalau katalah ada anak punya air kencing ke, bukan anak ke, tak kisahlah, siapa-siapa punya air kencing, caranya adalah jangan bubuh air dalam baldi dulu. Bubuhlah kain tu dulu, baru buka air pipe. Maka suci lah, bila hilang bau, warna dan rasa, suci lah. Tapi kalau air dah siap ada, buka air pipe, air dah penuh, baru baling. Maka lama mana sekalipun, tetap juga tak suci, selagi tak jerus. Walaupun logiknya sama je. Tapi tu, betul dia kata. Betul dia kata yang diiktiraf syarak, dia kata. Lepas tu dia bagi tahu pula sikit, dan jika tidak dibuat begitu, umpama dicelupkan benda yang kena najis ke dalam air yang sedikit, seperti dalam besin, dalam periuk, kecuali air tu dua kolah. Ah, tu tak apa. Sungai ataupun kolah masjid yang lebih dua kolah. Ni ada najis. Celup, tak ada masalah sebab air tu kuat dua kolah. Yang cerita ni air sikit. Okey? Air menanti di dalamnya, dia panggil air menanti. Walaupun air tu mutlak, walaupun beberapa kali celup, sekalipun hukumnya tidak suci juga. Apa yang dia nak cakap? Nak cakap pasal basuh baju, hati-hati. Yang kedua dia nak cakap apa? Pasalnya. Yang ini mustahak diambil perhatian. Mustahak diambil perhatian. Kerana banyak berlaku di kedai makan. Kedai makan pula. Dan di warung-warung dan sebagainya. Sebab tu setengah orang tak makan kedai. Tok guru jarang sangat makan kedai. Tok guru dulu lah. Tak makan. Okey. Kenapa?
orang membasuh daging berdarah atau ikan atau sebagainya dengan mencelup saja. Telur ada tahi. Kita dah bahas sebelum ni. Telur yang tak ada tahi suci. Pegang tak payah basuh pun tak apa. Sunat je basuh. Yang kena basuh telur adalah yang nampak ada najis tu. Okey, ada najis sikit, kena basuh ah. Dia basuh macam mana? Dia basuh celup tu. Sebab saya pernah tengok char kway teow saya makan. Dia tu situ telur dibasuh, air dimasak. Ha, tempat lain ramai banyak gerai. Tempat lain tak ada tulis gitu. Kita seronok yang tu, pergi duduk. Duduk kat situ, bila nak order tengok dia tengah basuh telur. Macam tu dia basuh, macam mana? Ambil bubuh. Ambil bubuh. Ambil bubuh dalam bekas besin. Sebab gerai dia tak ada air pipe gitu, dia mungkin ambil air tu. Jadi nak jimat air lah. Ambil basuh. Alamak. Cancel lah, cancel. Basuh tu basuh. Pergi kedai sebelah yang tak basuh. Tengok telur dia, tak ada pun tahi. Ah, saya nak ini, yang tak basuh ni. Lagi bagus. Sebab tak ada tahi dekat telur tu. Maka sunat aja basuh. Dia memang tak basuh pun telur. Maka dia ambil buat cakwe tu, tak apalah sebab tak ada, tak ada tahi. Saya cari dia tengok. Ah, saya nak yang telur yang ni. Sebab dia beli dia telur kan ada, kan ada tahi. Saya nak yang ini. Boleh makan yang itu. Walaupun tak basuh. Kadang-kadang basuh nampak baik. Tapi lah kali, dia jadi mutan najis semua. Sebab salah. Dia rendam semua. Telur tu dalam bekas. Sebab nak jimat air. Kalau air tuang gitu, oh banyak air kena pakai kan. Kalau pakai tuang basuh gitu. Sepatutnya kena basuh gitu. Ataupun pakai bekas yang berlubang. Yang bekas yang berlubang tu. Letakkan air tu keluar. Ha, tak apa lah. Tuang kat atas. Ini air tu. Ha, tu dia ingat. Macam tu cakap basuh daging. Kena ajar anak isteri ni. Nak masak. Daging tu cucur. Bukannya celup. Macam tu juga ikan, bukannya celup, cucur. Kalau nak celup dulu boleh, lepas tu cucur. Ha, faham lah tu kan? Tak boleh celup langsung. Celup lah, nak celup penuh merah. Tak apa, lepas tu cucur. Ini celup saja. Lepas tu, lepas celup, lepas tu air tu duduk gitu. Air pipe dah masuk. Air tu dah bertakung. Itulah ikan, itulah daging. Lama-lama air tu dia dah jadi hilang lah. Dia punya merah-merah tu sikit. Tapi ada lagi. Lepas tu ambil, terus letak kunyit apa semua, goreng. Makan najis. Cucur. Kena cucur. Ha, tu dia nak ingatkan. Malah ini berlaku, saya tengok dekat hospital. Anak baru keluar, dia buat apa? Nak basuh anak tu. Yang nurse, yang baru lepas kerat. Tali pusat. Dia celup aja anak tu. Allah, berdajih anak tu. Cucur lah. Dia buka air dekat dalam besin. Bukan besin, besin lah dia punya tempat basuh tu. Tapi dia cuma rendam je budak tu. Mula-mula baru lahir tu, baru tengah-tengah nangis tu, dia ambil dengan macam-macam ada kan. Air darah haid lah, darah nifas dengan macam-macam ada. Dia pun basuh, dia letak dalam tu je. Basuh. Lap apa, dia basuh. Patut jiruh lah. Cuma kat situ tak ada masalah. Budak tu bukannya apa pun. Kita bukan pegang dia nak semayang ke apa. Biarlah. Nanti bila seminggu, dua minggu, mandilah. Cuma, cara mandi salah lah. Tak adalah bahaya macam makan tadi, makan masuk ni. Ini biarlah anak tu najis sekejap. Biarlah. Nanti masa mandi nanti, kita mandilah sendiri. No problem lah. Cuma, kat situ dah salah. Kat situ dah salah cara. Kita tengok aja. Sebab benda kecil. Habis. Jadi jangan main celuk-celuk aje lah. Macam tu juga, sikit je lah. Apa dia? Kita bubuh gula, saya tak perasan dalam tu ada semut. Semut mati dah. Tak perasan lah. Kalau sengaja tak boleh. Bubuh dalam cawan. Lepas tu buah air panas. Timbul semut. Buang semut, air boleh minum. Berbeza dengan air panas sedang menunggu, ambil gula. Tapi tak tahu dalam tu ada semut mati. Tuang, timbul. Air mutan najis tak boleh minum. Minum jadi lupa. Tu yang minum air semut lupa tu. Tu lah. Minum air bangkai, air najis. Jadi macam mana nak buat? Bubuh gula dulu. Jika ada semut sekalipun, boleh buang aja semut, air boleh minum. Sebab air tu datang ke atas. Cuma kalau tak nak minum pun tak apa. Bagus juga. Sebab dia ada dia punya asid tu kan. Bahaya juga. Ini cerita hukum. Habis. Maksud apa ni? Bersugi. Kan datang, sambung. Bersugi. Menggosok gigi. Tangguh dulu. Sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la insana lafi khusr illa alladhina amanu.